Baru-baru ini telah berlaku kemalangan maut yang meragut nyawa dua individu. Kemalangan yang melibatkan sebuah kereta Myvi dan juga lori tersebut berlaku di sekitar tangkap. Selepas berlaku kemalangan tersebut, ramai netizen yang menyalahkan pemandu lori. Kononnya pemandu lori adalah punca berlakunya kemalangan. Namun tidak lama kemudian, seorang saksi muncul bersama bukti yang ditemui di lokasi kemalangan. Menerusi rakaman dashcam tersebut, jelas menunjukkan pemandu Myvi dipercayai telah memandu dalam keadaan mengantuk hingga menyebabkan kenderaannya beberapa kali tersasar daripada laluan. Hati-hati, geng. Tangkap dari Sagil nak ke Jementah. Accident lah, accident. Rela dengan Myvi. Acuh lah, Mai. Rela dengan Myvi, geng. Rela dengan Myvi. Rela dengan Myvi, hancur Myvi depan. Habis lah. Hancur. Selang beberapa jam kemudian, seorang lelaki yang melawat ke lokasi kemalangan telah terjumpa sebuah dashcam yang dipercayai tercampak keluar daripada kereta Myvi ketika berlakunya kemalangan. Tak ada apalah nak jumpai. Tak ada apa dah. Ni apa? Pak charger ni. Myvi punya apa? Oh, kamera, ada kamera lah. Ninggal. Oh, labis. Saya adalah. Ha? Saya ada kamera ni dalam nak tengok. Ha, betul. Ha. Ini kamera sini, bang. Ni boleh check balik ni kan? Boleh, ada dia punya ni. Kalau apa? Ada dia punya memori ke ni? Memori ada dalam. Nanti saya check balik. Ha, cuba, bang. Ha. Ni je bukti ni kan? Ya.